Selamat siang Tribuner, saat ini saya berada di lapangan Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Dan saat ini sedang ada pertunjukan tradisi tiban ya. Ini dua orang atlet sedang berhadapan untuk saling adu pecut. Ya, tiban ini adalah tradisi untuk memanggil hujan saat kemarau. Tetapi seni tradisional ini kemudian berkembang menjadi ajang silaturahmi bagi para penggemar tiban gitu. Jadi mereka yang gemar adu pecut ini seringkali membutuhkan ajang untuk menyalurkan hobinya. Dan hari ini di lapangan Desa Pucung Lor tengah berlangsung seni tiban. Ini aturannya setiap pemain berhak memukul 3 kali, berhak memecut 3 kali, saling dikasih kesempatan 3 kali pecutan, dan pihak yang dipecut boleh menghindar atau menangkisnya. Ini sudah selesai, akan ganti pemain. Jadi pertarungannya memang cepat ya, karena setiap orang hanya berhak memukul 3 kali. Karena itu selesai satu pasangan saling adu pecut, langsung diganti dengan atlet-atlet yang baru. Nih, pemain yang cukup sepuh ini, cukup senior ini. Nggak jadi yang tua, ganti yang muda. Oke, dimulai. Nggak kena. Pukulannya nggak kena. 1. Nah, kena dikit. Ya. Kerempet, nggak telak. Kurang 1 kali pukulan. Capek. Ini pukulan terakhir. Ini yang pakai helm pelindung merah ini yang bagian dipukul. Ya, yang bagian yang diserang. Jadi harus menghindar atau menangkis pecutan. Ah, sudah, tidak ada yang telak ya. Tidak ada yang telak. Oke. Kurang telak. Tanpa pantau, tanpa pemang. Apa ketaman asmara. Gak ada yang masuk, kurang telak. Kurang 1 pukulan. Ah, itu masuk itu. Masuk. Ini. Kupukai kapak trito layangi nanti ya katrino. Tetapkan satrening hati ganti tanpa muntur kaya. Telak. Ini kayaknya Mas Kribonya ini cukup lihai ya, karena pukulannya masuk.
Sangat masuk. Telak. Telak, saudara. Kurang satu. Oh, masuk juga itu, masuk gila nih. Ini Mas Kribo ini kayaknya ahli karena tubuhnya masih bersih ya, minim bekas pukulan dan setiap pukulannya dia selalu masuk. Jadi sekali lagi ini adalah seni tiban yang dilaksanakan oleh Badan Kebudayaan Nasional atau BKN PDI Perjuangan di lapangan Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Seni tiban ini adalah seni tradisional yang dulunya ditujukan untuk memanggil hujan ya, dilakukan saat kemarau panjang biasanya. Namun sekarang tiban lebih pada olahraga tradisional yang tidak hanya saat kemarau dilaksanakan.